Tuan Yang Berhormat Likas. Terima kasih Tuan Speaker, soalan saya soalan nombor 10. Silakan menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Sebelum saya menjawab soalan daripada Likas, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang akan tiba pada bila-bila masa dan kepada sidang dewan yang mulia yang ada hadir bersama pada pagi ini. Begitu juga yang ada di luar sana. Selamat menyambut bulan Ramadan. Bagi menjawab soalan daripada Ali yang berhormat Adun Likas, untuk maklumat yang berhormat, kerajaan memperuntukkan sebanyak 7.7 bilion di bawah plan jalinan digital jendela fasa 1 untuk tahun 2020 dan 2022. Dengan sebahagian daripada negeri Sabah diperuntukkan sebanyak 3.61 bilion. Sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-12, ia melibatkan pembiayaan melalui kumpulan wang PPS di bawah selian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Peruntukan ini adalah termasuk pembinaan menara tahun baru. Menaik taraf menara kepada POJI penyediaan gantian optika, permis, dan penyediaan jalur lebar setelah itu. Melalui pelan jendela di negeri Sabah, sebanyak 607 menara baharu dibina untuk meluaskan liputan 4G di kawasan luar bandar dan pendalaman sehingga 31 Januari 2022 sebanyak 119 menara telah siap dilaksanakan. Sebagai tambahan, sebanyak 3,738 sistem pemancar sedia ada akan dinaik tarap kepada POJI untuk meningkatkan kualiti liputan kepada pengguna dari jumlah tersebut sebanyak 3,128 sistem pemancar telah siap dinaik tarap. Bagi meluaskan dan meningkatkan kualiti perikmatan jalur lebar talian tetap Permis tersedia gantian optik juga telah dilaksanakan di sekitar kawasan perumahan dan komersil sebanyak 251.165 permis tersedia dengan gantian optik telah dirancang bagi tujuan ini dan sebanyak 118.241 telah pun siap dipasang pencapaian ini dijangka akan meningkat menjelang tahun 2022 kosan-kosan pendalaman di Sabah turut diberi keutamaan melalui penyediaan perikmatan jalur lebar menggunakan teknologi satelit. Bagi tujuan ini, sebanyak 138 lokasi di kawasan pendalaman negeri Sabah akan disediakan dengan teknologi satelit menjelang April 2022. Di samping inisiatif MCMC, pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah memasang sebanyak 24 wisat setakat ini dan merancang memasang 300 wisat di sepanjang tahun 2022 setakat Januari 2022 sebanyak 63 lokasi telah pun siap dipasang dengan jalur lebar setelah oleh MCMC. Pelaksanaan jendela akan sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa berdasarkan kepada perancangan terperinci serta permintaan daripada orang ramai untuk kawasan-kawasan tidak termasuk di bawah inisiatif jendela pasal 1 ianya akan diambil kira di bawah plan pasal 2 yang akan bermula dari tahun 2023 hingga 2025. Terima kasih Datuk Speaker. soalan tambahan dari khas kalau ada saya hanya berikan satu saja kerana masa tidak mengizinkan. Likas, Tidak uh, tiada soalan teman-teman. Uh, uh, Sinalang. Terima kasih Datuk Speaker. Jawapan yang telah diberikan oleh yang berhormat uh, Pembantu Menteri. Saya ingin bertanya hasil jawapan diberikan oleh Pembantu Menteri tentang halat tujuh. Uh, internet akses yang ada iaitu menyebut tentang akan siap 4G sedang negara kita membicarakan bukan lagi 4G, 5G sekarang. Bila agaknya kita boleh menuju ke arah ini supaya ada keseimbangan dari segi accessibility bagi rakyat Malaysia, bukan hanya di Kota Merudu, bukan hanya di Utara Kudat, bahkan juga di seluruh negara Malaysia termasuk di Sabah tentang persoalan 5G yang ada pada hari ini sedang kita mempersoalkan tentang 4G. Oke, okay, Datuk speaker terima kasih kepada Senalang. Di mana kita telah pun menjelaskan tahun 2022 segala apa juga telah kita peruntukkan itu kita akan siapkan dalam tahun 2022 ini. Dan percayalah kepada Adun Senalang, kita bukan hanya melihat kepada Kota Merdu Kudat dan juga kawasan-kawasan yang lain, tetapi kita melihat kepada seluruh rakyat Negeri Sabah. Kenapa pada kita bahawa Kementerian Sains Teknologi hari ini untuk makluman turun padang sama ada wakil rakyat daripada pembangkang ataupun kerajaan ada memohon atau tidak kita raun semua kawasan kita bagi semua kemudahan ini karena ini adalah keperluan yang mendesak kepada rakyat begitu juga kepada murid-murid sekolah yang menggunakan akses internet talian yang ada pada ketika ini bagi kami ruang dan peluang kami dalam Kementerian baru satu tahun lebih dan jangan terlalu tekan dan tindas kami kami bekerja, percayalah Datu YB Senelang, percayalah Terima kasih datang. Ya? Enggak dengar. Datuk speaker tak dengar. Ya, cuba sebut lagi. Saya persoalkan tentang 5G bukan kita sekat tidak. Saya bagi ruang. Benarlah okay. sebaik mungkin 4G di seluruh negeri disabak. Okay. Cuma saya ni minta bila agaknya tentang kita nakkan sebut 5G bukan okay. hanya di bandar-bandar seperti luar bandar Kota Kinabalu. ya talking okay. about. Oke, okay. terima kasih. Itu seperti saya katakan tadi, tahun 2022 kita selesaikan peruntukan yang telah disarankan oleh kerajaan persekutuan kepada kita untuk menaik taraf POJI segala-galanya. PO 5G kita akan laksanakan pada rancangan Malaysia yaitu tahun 2023 hingga tahun 2025. Maka itu bagi peluang kepada kami dulu. Percayalah kami bekerja tidak tidur. Datuk uh, YB Senalang. Ahli-ahli yang berhormat. Uh, Dr. Speaker, Ahli -ahli boleh satu soalan? Sesi soal jawab sudah selesai. Sambungan perbahasan ke atas.